bulan April ini di Kota Cirebon. Keputusan nutup sementara waktu kanggo sejumlah hotel ning Kota lan Kabupaten Cirebon disampaikan Ketua Himpunan Hotel lan Restoran Indonesia PHRI Kota Cirebon, Imam Reza Haikiki Rebo Awan. Suwise gelar pertemuan bari sejumlah anggota PHRI sing kejadi sing masing-masing pimpinan hotel, sejumlah hotel milih tutup sementara. Ditutupi sejumlah hotel iki akibat anjloke okupansi atau hunian hotel sampai nyisakan 10% bae. Reza nambahkan, mulai awal bulan April 2020 di Kota Cirebon wis ana sekitar 7-9 hotel. Sejumlah hotel sing bakal tutup iku rencana nutup sewulan bahkan sampai luwih dalam situasi sing ana. Dheweke ngaku mudune okupansi iki wis berlangsung awit Februari puncaknya ning akhir Maret. Penutupan uga kanggo keselamatan karyawan hotel lan masyarakat Kota Cirebon. Hotel ning Kota Cirebon sing wis konfirmasi bakal tutup sementara waktu yaiku Grage Hotel Cirebon, Swiss Bee Hotel Cirebon, Citra Dream, Amaris Hotel, Uma Hotel, Asri Hotel, Lantrias Hotel. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.